Wah, di atas bukit kita. Dagingnya daging kriuk-kriuk ya teman-teman ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ulfa Kirai. Kebetulan sekali teman-teman, saya lagi di daerah Cilungkang. Daerah apa ini lebih tepatnya nih? Jalan lintas, Kota Sawalunto, daerah Cilungkang ya teman-teman. Saya mau mereview tempat makan nih, Soto Amanda Cilungkang. Yuk ikutin terus ya vlog saya kali ini teman-teman, oke? Oke, ini teman-teman bersama bapak yang punya. Boleh mencari pak, bapak siapa pak? Hah? Bapak siapa nama pak? Bapak Ad. Bapak Ad ya? Ya. Amanda ini dari siapa yang namanya pak? Nama anak. Nama anak. Ya. Ini satu porsi sotonya berapa nih pak? Harganya? 20. Terus selain soto kita ada apa aja pak? Ada sop, ada nasi goreng, ada mie goreng. Wow, mantap. Mie rebus ya? Minus. Kita buka dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? 24 jam, mantap. Terus buka setiap hari, Pak ya? Ya, setiap hari. Sekali 15 hari libur. Hah? Oh, pokoknya 15 hari sekalinya libur gitu. Hari Selasa harinya. Hari Selasa libur. Terus apa lagi nih? Daerah mana nih, Pak? Namanya Sawalunto lebih tepatnya, Pak. Sawalunto, Cilungkang nih. Namanya Cilungkang, Pak ya? Cilungkang. Ini lagi disiapin pesanan kita. Cilungkang. Yang spesial sini, yang paling favorit sini apa pak? Soto apa pak? Soto daging. Ini pesanan kita semua ini. Soto daging ya pak. Ini pakai nasi. Ini dagingnya pak ya? Enggak, daging sop. Oh, untuk sop. Daging untuk sotonya mana pak? Mantap. Wah, ini teman-teman. Wah, daging. Banyaknya berapa orang? Kami yang datang terakhir 5 orang. Ini 10. Semuanya soto. Nah, kebetulan teman-teman kita kan dari Morabungo, Jambi. Bagi teman-teman yang mau ke Kota Padang istirahat makan, ini datang aja ke Soto Amanda. Soto Amanda apa At? Gitu kan, murah meriah. Nah, buka 24 jam kata Pak. Tapi setiap hari Selasa 2 minggu sekali libur. Pokoknya 24 jam Pak ya. Murah meriah dan tidak pakai mahal, terjangkau lah dengan kantong-kantong kita. Nah, ini dia. Spesial. Apa? Iya. Oke, nanti. Oke, terima kasih Pak. Saya mau melanjutkan makan. Nah, ini teman-teman yang spesialnya. View-nya itu loh di dekat persawahan. Nah. Nih. Nih. Wah, di atas bukit kita. Ini nih sungai. Itu. Nanti kita review ya. Ini view-nya Soto Amanda mantap. Teman-teman jangan lupa mampir kemari ya. Ini sih yang spesialnya ini nih. View-nya di atas bukit. Wow. Bentar, Mak. Ibu. Iya, sayang. Iya. Mau mana? Jangan. Jauh, jatuh. Jatuh ke bawah nanti. Jauh ke bawah ya. Nih, aduh. Kita capek. Hai. Aturannya kita mau ke Sawalunto tapi cancel guys. Cus Padang. Mau malam mingguan ya kita di sana. Malam mingguan ke Padang. Mingguan aja di Padang. Nice, betul sekali, mantap.
Nah, akhirnya pesanan saya sudah datang. Sini ya, kita review dulu. Satu mangkok kecil ini segini, satu porsi 20 ribuan ya teman-teman. Terus di isiannya ada bihun. Isiannya ada bihun, ada kerupuk biasa ya teman-teman. Terus ada daging-dagingan tadi. Nah, kita itu ya teman-teman ya, kita review dulu kaldunya. Tuh, sini. Sini tapi enak. Sambalnya, Dek. Sambal. Adik cantik. Itu ada kita bisa di review rasanya soto tadi ya. Walaupun agak terlambat udah habis. Mantap. Nah. Gimana, Dek? Ah, mantap. Aduh, kok gimana mantap aja. Aduh, ah mantap gitu. Pokoknya mantap deh ya. Mantap. Terus ini ada kita sambalin. Kan soto itu enggak itu sambal nih. Terus tipe sambalnya sambal merah gitu ya, teman-teman ya. Pokoknya ah mantap kata adik saya tadi. Ini sepertinya biasanya kan saya mau kecapin, sepertinya saya nggak kecapin deh. Enak. Yuk lanjut terus makan ya. Lewat jalan Singkara. Iya. Nih. Dinasiin. Satu porsi 20 ribu. Ini terpaksa saya videoin sendiri ya teman-teman. Ini makan dulu. Tipe dagingnya daging kriuk-kriuk ya teman-teman ya. Ini soto tipenya soto bening gitu, nggak soto santan. Dagingnya kriuk-kriuk enak. Enak. Cuman kalau menurut aku sih agak kerasinan. Terus di sini saya pesannya TS. Enak di sini bihun, pakai bihun ya bihun. Nah ini enak. Satu porsi. Nah teman-teman, akhirnya habis juga nih. Kering ya. Nah kering. Nasinya terlalu kebanyakan jadi saya nggak habis. Pokoknya sotonya maknyus nih, mantap nih. Oke. Mantap. Kita bayarin semua nih. Kita go Padang. Lanjut ke Padang. Berapa porsi tadi? Dah? Berapa porsi tadi kita? 13 porsi. 13 porsi kenanya? 13 porsi minum kerupuk. Ya, nasi 3, tambahan tadi ya. 302.000. Wah, mantap. Oke dah, terima kasih dah. Semoga sukses dagangannya. Sama-sama. Nah teman-teman, begitulah review singkat kita tentang soto Amanda. Ini pokoknya maknyus. Nah tempat kita teman-teman yang di kota Sewalunto dan sekitarnya, khususnya kota Morabungo, jangan lupa singgah ke soto Amanda yang berada di kota Sewalunto. Pokoknya enak. Nah teman-teman, cukup sekian dulu video saya tentang soto Amanda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.